Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Al-aya sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Salawat teriring salam semoga dilimpah surahkan kepada junjungan kita Ani Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, 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 dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi manusia nanti di yaumul akhir, di akhirat ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata kondisinya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat ke-74. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Yang pertama, kondisi manusia nanti di yaumul akhir ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ada orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mujriman, penuh dengan dosa. Dia inkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, berlumuran dengan dosa. Maka tempatnya di mana, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Dia dibakar dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan selimut kepadanya, Allah berikan kasur kepadanya, namun ternyata kasurnya bukan kasur spring bed, selimutnya bukan selimut California, tapi kasurnya terbuat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selimutnya pun terbuat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah api, di atasnya pun api, dipanggang hidup-hidup. Kondisinya bagaimana? La yamutu fiha wa la yahya. Orang tersebut tidak mati dan tidak hidup dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, hadirin? Jika ketika di dunia manusia dibakar hidup-hidup, maka pasti manusia pasti ujung-ujungnya akan mati. Tapi ketika nanti di akhirat, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibakar, maka dia tidak akan mati-mati sampai akhirnya kulitnya gosong. Ketika kulitnya gosong, kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika dibakar kulitnya gosong, maka kemudian Allah ganti dengan kulit yang lain. Dibakar lagi, gosong lagi, ganti kulit lagi-lagi, bakar lagi, gosong lagi, ganti kulit lagi. Begitulah keseharian orang yang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Berapa kali mereka orang yang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala berganti kulit? Imam Ibnu Abu Haitam dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala berganti kulit dalam satu hari sampai 70 ribu kali berganti kulit. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ya'zumu ahlun nari finnar, orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan besarkan badannya. Sebesar apakah? Mohon maaf bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kepalanya, jangankan perutnya, jangankan tangannya, jangankan kakinya,
adrasahum masala Uhudin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Masyaallah. Berapa kilometer gunung Uhud itu Bapak Ibu? Kurang lebih sekitar 7 kilometer. Gigi geraham kita ada berapa? Ada 3 gigi geraham. Gigi bungsu, gigi geraham 1, gigi geraham 2. Berarti 7 kilometer dibagi 3, taruh menjadi sekitar 2,3 kilometer. Kita bulatkan saja 2 kilometer. Satu gigi gerahamnya saja Bapak Ibu sebesar 2 kilometer. Dalam tubuh kita di bawah ada 16 gigi, di atas ada 16 gigi. Seandainya 2 dikali 16 sama dengan 32 km. Bayangkan giginya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 32 km. Kurang lebih dari sini sampai ke Nagreg atau dari sini sampai ke Padalarang, giginya saja. Besar sekali. Bayangkan dengan wajahnya, mukanya, kepalanya, perutnya, semuanya besar, besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membesarkan orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Satu, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Logikanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau membakar nyamuk yang kecil, kira-kira cukup waktunya kalau nyamuknya pengen sampai gosong cukup 10 menit? Cukup. Tapi kalau kita mau membakar gajah yang begitu besar, apakah cukup 10 menit? Tidak cukup. 1 jam? Tidak cukup. Mungkin sampai 6 jam, bahkan 1 hari barulah kulitnya gosong. Begitupun orang yang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semakin besar badannya, maka akan semakin lama merasakan siksanya api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitulah keadaan orang yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan berlumuran dengan dosa. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, ayat ke-75. Wa may yatihi mu'minan qad 'amila salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Barang siapa kemudian ada orang yang datang nanti di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mukminan dalam keadaan beriman, wafat membawa iman dan Islam. Qad amila salihat, dia telah melakukan amal soleh, banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah? Fa ulaika lahumud darajatul ula, mereka Allah akan berikan tempat yang tinggi. Di mana tempat yang tinggi tersebut? Jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Allah akan tempatkan orang tersebut di surga Aden, di mana mengalir dari bawahnya 4 mata air. Ada mata air dari, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari air arak, dan ada sungai dari air biasa. Subhanallah. Orang yang wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam, kemudian dia sempat bertobat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia banyak amal soleh dan tidak ada dosanya, Allah tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat yang lain dikatakan bahwa ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum orang mukmin masuk ke dalam surga, sebelum kita masuk ke dalam surga, amin, maka bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah akan tahan dulu kita sebelum kita masuk surga. Allah akan tahan. Untuk apa Allah menahan kita? Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar. Surah Al-A'raf. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tahan mereka. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin. Allah akan cabut dari hati kita semua rasa hasud, dendam, iri, dengki. Kenapa Allah ambil rasa dendam dari dalam tubuh kita? Karena kita mau masuk surga. Supaya apa? Supaya dalam surga terasa aman. Karena ketika kalau dalam masuk surga, ketika kita masuk surga, masih ada rasa dendam, hasud, iri, dengki. Contoh ada dua orang ketika di dunia bermusuhan. Dua-duanya ternyata masuk surga. Kata yang satu orang, oh dia masuk surga, dia musuh saya. Dia dulu ketika di dunia pernah menyakiti saya. Lia, saya akan balas sekarang di surga. Akhirnya di surga membalas dendam. Ketika di surga membalas dendam, terjadilah pertengkaran, maka di surga tidak akan aman. Maka sebelum masuk surga, Allah cabut rasa hasud, dendam, iri, dan dengki dalam diri kita. Lalu kemudian itu bagaimana Bapak Ibu? Setelah itu kemudian sebelum masuk pintu surga, di sebelah pintu surga ada sebuah pohon yang sangat rindang. Di bawahnya ada akar-akarnya, dan di antara akar tersebut kata Rasul, mengalirlah 2 mata air.
Insya Allah, kata Rasul, di mata air yang pertama kita akan minum mata air tersebut, dan di mata air yang kedua insya Allah kita akan mandi di mata air tersebut. Setelah mandi bagaimana? Allah akan rubah wajah-wajah kita menjadi wajah-wajah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalu ketika dibukakan pintu surga, maka terlihatlah sebuah tempat yang begitu indah dan keindahannya belum pernah kita lihat sebelumnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Apa yang pertama keluar dari mulut kita ketika melihat surga yang begitu indah? Dalam surah Al-A'raf dikatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang akan kita ucapkan adalah itu, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Semoga kita masuk surganya Allah. Bagaimana dalam Al-Qur'an? Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Nanti sesungguhnya para penghuni surga, nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, jika bapak dan ibu masuk surga nanti, siap-siaplah fi syughulin, kita akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk apa Ustaz? Sibuk salat? Bukan. Sibuk puasa? Bukan. Sibuk baca Quran? Bukan. Kenapa? Nanti di surga sudah tidak wajib sholat, sudah tidak wajib lagi puasa, sudah tidak wajib lagi beribadah. Sibuk apa kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Fakihun, sibuk bersenang-senang. Subhan wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka bersama pasangannya bernaung di bawah pohon-pohon rindang di surganya Allah. Alal araiki muttaqiun, mereka bersenda gurau di atas pelaminannya mereka masing-masing. Subhanallah. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Bagi mereka Allah akan sediakan buah-buahan di surga. Semua ada buah-buahan di surga. Tidak ada buah-buahan yang tidak ada di surga. Bahkan dalam surah yang lain dikatakan qutufu hadaniyah, buah-buahannya akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekat apa Ustaz? Jangankan kita berdiri, Bapak Ibu sedang duduk saja akan bisa mengambilnya. Jangankan sambil duduk, kita sambil terlentang saja kita bisa mengambilnya, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha ma yad'un, dan bagi mereka Allah sediakan apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan. Minta ini silakan, minta itu silakan, Allah akan ijabah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam kesejahteraan bagi engkau wahai para penghuni surga dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal. Namun ternyata Bapak Ibu, yang ketiga, ada kondisi yang ketiga. Siapakah itu? Orang mati wafat dalam keadaan membawa iman Islam, beriman kepada Allah. Namun sayang seribu sayang mukmin, tapi sayang seribu sayang dia penuh dengan dosa. Sebelum wafat tidak sempat bertobat terlebih dahulu. Maka bagaimana kata Rasulullah? Jika ada orang yang wafat dalam keadaan beriman tapi banyak dosanya, lebih banyak dosa daripada ibadahnya, maka bagaimana kata Rasul? Allah akan bersihkan terlebih dahulu dosanya. Caranya bagaimana? Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sampai bagaimana? Sampai habis dosanya. Setelah habis dosanya, Allah akan ambil orang tersebut, dilemparkan ke sebuah sungai di surga. Apa nama sungainya? Nama sungainya adalah Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ketika dimasukkan ke sungai tersebut, Allah akan rubah wajahnya menjadi wajah-wajah para penghuni surga, dan dia akan aman di dalam surga. Kenapa orang tersebut bisa masuk surga padahal banyak dosa? Kuncinya satu Bapak Ibu, iman dan Islam. Maka pantas tiket masuk surga hanyalah satu, yaitu iman Islam. Timbul pertanyaan satu lagi, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana jika ada orang yang ketika dia menghadap kepada Allah wafat, ternyata amalnya 50-50, 50% kebaikan, 50% keburukan. Kira-kira Bapak Ibu di mana tempat orang itu? Ini kata Rasul. Ini bukan kata saya, Rasul yang bersabda. Saya membaca dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-A'raf. Bagaimana? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika amalnya 50-50 kebaikan dan keburukannya sama,
Maka orang tersebut ketika akan dimasukkan ke surga terhalang oleh 50% keburukan. Ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka terhalang oleh 50% kebaikan. Akhirnya bagaimana? Allah simpan dulu orang tersebut di sebuah tempat antara surga dan neraka. Nama tempat tersebut adalah Al-A'raf. Maka ada surah Al-A'raf. Di A'raflah dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamanya tidak, mereka akan sebentar di A'raf tersebut. Ketika orang yang tinggal di A'raf tersebut kemudian melihat ke sebelah kanan, mereka salamun alaikum. Kata orang yang ada di A'raf, bahagia teuing anjeun para penghuni surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Lalu kemudian wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika matanya berpaling kepada orang yang dalam neraka, dibakar dalam neraka. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan gabungkan aku dengan mereka, orang-orang yang zalim. Akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Inilah fungsinya kita membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi seperti ini, Allah turunkan syafaatnya, Allah turunkan pertolongannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukalah pintu syafaat. Apa syafaatnya? Apa pertolongannya? Allah hapus 50 dosanya. Akhirnya tersisa 50% kebaikannya. Ketika ada 50% kebaikan dan dosanya tidak ada, dimasukkanlah dia ke dalam surga, dilemparkan ke sebuah sungai dalam surga, namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Namun ternyata kemudian Allah berikan tanda pada diri orang tersebut. Di mana tandanya Bapak Ibu? Dalam sebuah riwayat dalam lehernya, dalam riwayat yang lain dikatakan di dadanya. Tanda warna apa? Tanda berwarna putih. Apa itu maknanya? Tanda miskinul jannah. Orang tersebut adalah orang yang paling miskin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, semiskin-miskinnya juga orang di surganya Allah, maka tetap berlimpah kenikmatan, berlimpah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang masuk ke dalam surga-Nya. Amin. Tanpa mampir dulu ke A'raf, tanpa mampir dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita langsung masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سيء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga kultum yang singkat ini ada hikmah dan manfaatnya. Ingin hati memeluk gunung, namun apa daya gunungnya meledak. Ingin hati terus bergabung, namun apa daya waktunya beak. Lain kali, lain walungan, tapi awi nu ngajalajar. Lain kiai, lain ajengan, tapi santri anu nuju diajar. Ikan kakap, ikan paus, sudah bercakap-cakap, aku haus. Pak Wahyu, dagang capcay, see you, goodbye. Akhirul kalam, Allahumma fiqillak wa mitariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.